kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang di sini nyatakan besar-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, yang pertama itu ada rugi Rp500 jika untungnya adalah Rp400 dinyatakan sebagai positif 400. Nah, maka di situ untuk Rp500 ini karena rugi dia posisinya adalah negatif ya, sehingga hasilnya adalah negatif 500. Kemudian nomor 2, di situ 30 menit dari sekarang, jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20 menit. Maka kalau ini 30 menit sekarang, maka posisinya adalah positif ya. Jadi jawabannya adalah positif 30. Kemudian yang nomor 3, 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin, nyatakan sebagai positif 3 derajat Celcius. Karena ini 4 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi, maka hasilnya adalah negatif 4 derajat Celcius ya. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.